online sold akhirnya nih guys. Nah ini pada ngecek langsung 2017 sih pada ngantri ya untuk dilelang. Masih unsold nih Foxy-nya 2018 ya. Exterior B, interior B, mesin B. Wah, Innova nih lagi diincar ya. Ini yang kondisinya kita cek nih. Oke guys, ini kita cek Panther GT atau Panther Touring 2018. Pajak mati bulan 10/2022, exterior C, interior B, mesin Panther B. Panther Turbo apakah akan sold nih? Masih ada peminatnya atau enggak? Ini adalah Panther Touring ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di D21 atau Dozo21. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Auksi teman-teman. Dan kita coba akan ngecek unit-unit yang akan dilelang pada event lelang kali ini di Balai Lelang Auksi. Jadi buat teman-teman stay tune aja di D21. Semoga informasinya bermanfaat. Yuk kita langsung keliling di Balai Lelang Auksi pada siang hari ini. Oke teman-teman, jadi seperti ini nih di Balai Lelang Auksi lagi kondisi lelang ya, lelangnya secara floor. Kita coba lagi cek nih, ada yang di lelang nih, Brio Satya nih guys. Kita cek dulu nih datanya. Nah ini 138 juta Brio Satya E 2018 nih guys, exterior B, interior B, mesin B, 138 juta. Agak lumayan tinggi ya, masih unsold nih guys. Jadi lelangnya ada di depan kita nih, jadi ada ruangan seperti hall. Nah ini lelang berlangsung secara online dan juga floor, hybrid ya. Nah next nih berikutnya ada Reborn guys. Ini kondisi Rebornnya tahun 2017. Reborn tipe G 2000cc. Ini kondisi eksteriornya kurang ya, ada bekas laka nih guys. 191 nih, online, sold akhirnya nih guys. Nah ini pada ngecek langsung 2017. Ini sebelah kanannya tuh lagi dicek bekas nabrak ya. Cuman kondisi sisanya sih masih oke nih guys. Nih lagi di bid sudah sold nih 194 nih sekarang nih. 194,5 untuk Innova tadi, 198 nih. Ini lagi di bid nih guys untuk Innova tadi. Kondisinya eksteriornya C, interior C, mesin katanya kategori di C juga. Tembus di 200 juta 2017 Innovanya. Tipe G 2000cc. 201,5 dari 180-an tadi ya. Sekarang udah 212 untuk Innova tadi guys. 2017 tipe G yang sudah ada bekas nabrak sebelah kanan. Udah di 214 di floor nih, 214,5 untuk online. Masih 214,5 nih guys, online sekarang 215 naik lagi. Oke, tembus di 221,5 nih guys untuk Innova 2017 G. 221 nih guys. Naik lagi 222,5. Gokil guys, naik sampai 231 juta nih guys. Naik lagi 231,5. Masih panjang nih. Dari 180-an ya. 232 naik lagi guys. Di 233,5 nih guys. Sold di 233,5. Innova G tadi sold guys. Gokil. 180 jadi 233 jutaan. Oke guys, sekarang ada Outlander nih, warnanya kurang favorit ya. Kita langsung coba cek aja apakah akan sold nih Outlandernya. Kita cek dulu nih Outlandernya 226 juta exterior C, interior B, mesin B. Pajaknya mati bulan 5/2023 ya. Ini Outlandernya PX, sudah ada panoramik di atasnya. Ini di 226 juta. Kondisinya exterior C, interior B, mesin B nih seperti ini nih, pajaknya masih hidup nih. Kita cek harganya apakah ketinggian apa enggak nih. Outlander Sport tipe PX 226. 226 masih belum ada yang ngebit nih. Masih overpriced sih kalau menurut gue ya. Masih unsold nih Outlander PX guys, warna coklat. Ini warnanya juga kurang favorit ya. 226 nih. Nih, Elgrand 229,5. 229,5 masih belum laku nih guys. Exterior C, interior B, mesin B. 229,5 masih unsold ya. Ini tahun 2010. Elgrand-nya masih unsold. Sekarang warna putih juga, tapi H1 nih. Kita langsung coba cek exterior C, interior B, mesin C, 142 juta. Ini tahun 2012 guys, pajak mati bulan 4/2022 nih guys. Masih cukup oke ya, 142 juta.
Nih kalau butuh camper van, ini yang tipenya XG ya, H1. Bensin tapi nih guys, 142 juta kayaknya masih unsold sih menurut gua, karena harganya masih overpriced menurut gua. Pajak mati bulan 4 2022, 142 juta masih unsold nih guys. Innova G 2017. Wah, Innova nih lagi diincar ya. Ini yang kondisinya kita cek nih. Oh, ini nggak ada catatan. Sold. Nah, ini sold nih guys. Buka dari 200 juta ini. Kondisinya katanya masih serba C. 201,5 sekarang. 206. Nah, Innovanya nanti ada di belakang sana ya. Kita akan cek. Dari 200 juta itu dia Innovanya. Nah, itu reborn-nya. 2017. Reborn. 216 sekarang guys. Dari 200 juta Innova Reborn 2017 tipe G, masih kondisinya cukup ya, cukup oke. Okay. Atas nama PT, pajaknya juga katanya masih hidup. 222 guys. Online masih bertahan di sini untuk Innova. Ini Innova lagi direbutin ya. Menolak murah nih guys Innova nih untuk Reborn ya. Tadi ada beberapa Reborn sudah sold semua, gokil. Gokil, udah di 227,5 nih guys untuk Innova Reborn tadi 2017 G. Oh, naik lagi 228 juta. 228 nih guys, 2017 tipe G, 2000 cc bensin, masih banyak peminatnya. Harganya luar biasa ya. Udah di atas 220 juta guys. Naik lagi 230 juta guys. Masih online 230 juta, udah hitungan kedua nih. 230. Oh, naik lagi 231 guys. Gokil guys, tembus di 235 juta guys. Oh, naik lagi 235,5 nih untuk online. Naik lagi 236 sekarang nih guys. Gokil guys, agak lama ya. 238,5. Gokil. 238,5 guys untuk Innova Reborn 2017 tadi yang abu-abu ya. Tipe G. Sekarang kita lihat ada Panther Turbo nih guys. Kita langsung cek aja. Harganya 151 an. Panther Turbo apakah akan sold nih? Masih ada peminatnya atau enggak? Ini adalah Panther Touring ya. Oke guys, ini kita cek Panther GT atau Panther Touring 2018. Pajak mati bulan 10 2022, eksterior C, interior B, mesin B. Dan ini sold nih guys, 181.500. Oke. 181.500 sekarang di 182 untuk Panther Touring. 181 jadi 182. 184 guys. 184,5. Gokil. 188 guys. 188,5. Panther Touring atau Panther GT ya. Dari 181 189 nih guys sekarang. 191 untuk Panther Touring nih yang ada tuh di depan kita tuh yang baru lewat. 192, udah naik 10 juta nih guys dari harga dasar. 194 juta. Ini mobil lagi pada parkir nih, kondisinya mobil lagi ratusan ya, banyak banget nih. Udah dua baris nih, baris yang berikutnya juga baris pertama masuk, nanti yang baris keduanya nih akan maju. Mulai berbaris lagi mobil-mobilnya nih untuk dilelang di floor atau online, balai lelang auksi. Gokil, udah naik 204 guys untuk Panther GT guys 2018. 206,5 untuk Panther Touring atau Panther GT guys, Panther Turbo ya. Masih banyak juga peminatnya nih guys. 208 nih guys. 208. Oke, 210 guys. 210,5 naik terus, naik cepat banget ya. Gokil guys, udah di 224 guys untuk Panther nih. Dari 180 jutaan ya, 181.500 malah. 226 sekarang guys, gokil. Tembus guys, 231 nih guys. Dari 181. Naik 50 juta guys, gokil. 231 guys. 233,5 sekarang nih guys. 245. Dari 181 untuk Panther GT atau Panther Touring 2018. 246 guys, tembus. 247,5. Gimana? 247,5. Gokil, sold guys untuk Panther guys. Dari 181 jadi 247,5 untuk Panther GT atau Panther Touring 2018.
Nah ini sekarang nih, exterior B, interior B, mesin B. Ini yang FB ya, new carry-nya tahun 2020 nih, 114 juta. Apakah akan sold nih? Kita nanti akan cek. Nah ini 2020 ya, dengan pajak mati bulan 9, 2022 nih guys, manual transmission yang tipe FD. Exterior B, interior B, mesin B. Masih kondisinya oke sih, 114 juta. Ini masih agak terlalu tinggi ya, tapi kondisinya oke sih. 114, pickup nih masih unsold ya. Oke, masih unsold nih untuk carry-nya ya. 114 juta, masih unsold guys. Nah ini Civic Turbo nih guys yang lagi dilelang, 393 juta, masih unsold nih. Sayang banget exterior B, interior B, mesin B. Ini masih unsold ya. 2018, odometer di 73 ribuan, pajak masih hidup. Oke, Innova G 2017 guys. Nah, ini sold nih. Harganya 202 nih guys, exterior C, interior B, mesin B. Innova nih guys, 206,5 sekarang, 207,5 Innova G 2000cc guys, 210 guys, dari 202 guys, Innova G 2017, 213 online nih, di dalam nih guys. Mobilnya udah balik ke pool, dari 202 sekarang 216, masih kondisi grade-nya tadi kondisi cukup ya. 219,5 guys, dari 202.500. Kondisi lelangnya di dalam, online dan floor. Gokil guys, 232 sekarang guys, dari 202 juta. Innova 2000cc, tipe G 2017. Masih terus dilawan guys. Ini mobil masih pada ngantri ya, untuk dilelang. 236 nih guys, untuk Innova yang tadi. Gokil. 238, masih cukup panjang nih guys, Innova 2017 tipe G. Oke guys, di dalam 247 nih guys, udah nih, dari 202.500 Innova G 2017 masih kondisi cukup ya, warna putih tadi. Gokil, 248,5 panjang. Mobilnya udah nggak ada sih, tuh mobilnya udah kesono. Ini masih ngantri cukup panjang ya di sana ya. 252 guys, gokil, online memimpin di sini. 252 guys, tuh mobilnya di ujung ya, jadi sudah diparkir. 253,5 sold guys, 253,5 untuk Innova sold 2017 guys, warna putih tadi ya, dari 202 jadi 253, luar biasa naiknya 50 juta. Oke, next di sini 101 ya, ada new carry, harganya lumayan ya, 129, 2021 nih guys, yang WD 129 juta, kayaknya masih agak cukup berat ya, masih kondisi cukup apik sih, masih belum ada yang ngebit nih, 129 juta soalnya, masih belum ada yang ngebit. Oke, unsold ya, 129 juta, semoga pekan depan harganya akan turun. Oke, mobil berikutnya ada Nissan March nih guys, ini kita nanti cek ya. Oke, berikutnya nih guys, ada Nissan March, kita cek apakah akan sold ya. Nissan March 2013 nih guys, exterior C, interior C, mesin C, otomatik 75.500, kayaknya masih unsold. Yo, bye bye. Xenia nih guys, kita coba langsung cek ya Xenia. Oke, kita cek nih apakah akan laku. Ini adalah Xenia R guys 2017, 139.500, masih belum laku juga ya. Nah, selanjutnya nih guys, Foxy nih guys. Foxy 416 juta, lagi dilelang nih guys, 416, masih belum ada yang minat nih guys, 416, masih unsold nih Foxy-nya, 2018 ya, exterior B, interior B, mesin B. Berikutnya ada yang merah nih guys, Avanza, ini 2017, 134 juta, exterior C, interior B, mesinnya terkategori di B, warnanya merah nih guys, tipe G 2017, 134, masih belum ada yang ngebit nih, 134 juta, masih unsold nih guys. Lanjut nih Ayla, 101 juta nih guys, exterior C, interior C, mesinnya terkategori di B, warna putih. Ini Ayla-nya tipe X nih guys, udah ada body kit ya, kiri kanan depan belakang. 2015, 101 juta, 101 juta, masih belum ada yang ngebit nih guys, masih belum ada yang ngebit. 2015 Ayla X guys, unsold nih guys, harganya masih agak tinggi ya. Oke, lot berikutnya 104 juta nih guys, pickup nih,
104 juta 2018 nih guys untuk carry pickup 104, harganya masih agak tinggi ya, jadi masih unsold nih kayaknya. Oke, teman-teman, sekian aja nih untuk informasi dari Balai Lelang Auksi pada siang hari ini. Semoga informasinya valid dan bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa langsung follow D21 dan juga subscribe YouTube D21. Semoga informasinya bermanfaat. Langsung aja D21 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video D21 selanjutnya. Bye, teman-teman.